Tapi itu semua cuma tinggal kenangan. Sedih ya. Iya ya. Jadi kangen sama Mbak Prima. Iya. Tumben, biasa tangan lo paling cepet. Udah lo aja ngambil, gue males ah. Gak mood narik. Lama ah, gue juga lagi males. Eh, cewek-cewek, daripada ngapain? Kok lemah, letih, lesu? Gue tahu nih, pasti lo berdua gara-gara jomblo, ya kan? Kasian. Yeah, gak ada hubungan sama jomblo, yang penting happy. Gak usah bawa jomblo. Kayak sendirinya enggak, ya. Kita bertiga jomblo ya, gak punya pasangan? Iya, baru sadar. Udah, gue tahu. Kalian ini pasti lagi kepikiran soal masalahnya Mbak Prima, ya kan? Iya, jadi sedih itu gimana gak? Aduh, gak semangat ngapa-ngapain. Udah, gak usah terlalu dipikirin berlarut-larut. Gue awalnya juga kayak gitu, ikut mikirin. Cuma, kita harus positive thinking. Gue langsung inget apa kata Mbak Prima. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang. Karena kan biar bagaimanapun juga, ini semua demi kehidupan kita juga. Iya juga sih ya. Kira-kira udah ada yang gantiin posisinya Mbak Prima belum ya? Kayaknya belum ada deh. Berarti posisinya Mbak Prima masih kosong dong? Ya, kayak gitu sih. Sini. Hai. Apaan? Udah apaan? Baju lo? Lu tau gak? Kira-kira siapa yang gantiin Mbak Prima? Enggak. Ah, lu mah pura-pura. Pasti lu tahu, Nay. Lu kan deket sama Mbak Prima. Kasih bocoran dong kita dong. Gak tau. Gua gak tahu beneran. Gua ke dalam dulu ya. Ih, mau kemana sih? Mau ke dalam. Ya, sini aja dulu. Iya, dia mesti gue kerjain, ya. Ya udah biarin aja sih, Syah, khusus Syifa amat. CEO baru mau memperkenalkan diri nih. Siapa ya? Tidak mungkin saya dong ya. Ih, ngarep. Caranya video call gimana sih? Assalamualaikum, selamat siang. Saya Naya. Saya memperkenalkan diri saya sebagai CEO baru OKJAK, menggantikan Mbak Prima. Mulai hari ini, saya sudah bukan lagi driver OKJAK, tapi saya adalah pimpinan kalian semua. Untuk itu, saya mengharapkan rekan-rekan semua untuk memanggil saya dengan Ibu Naya. Saya juga mengharapkan kita semua dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan OKJAK dan supaya kita semua dapat lebih sejahtera. Terima kasih. Kerja, kerja, kerja. Naya sih, Om. Kok bisa ya? Kok gak bisa pikir? Itu kali, gara-gara prestasinya bagus kali, makan kepilih. Tapi gak apa juga tahu kalau Naya yang kepilih kan bisa santai. Maksud lo? Ya santai gitu kan, dia teman kita, jadi kita nggak ada sungkan-sungkanan sama bos. Kalau kita sama Mbak Prima kan agak gimana gitu kan. Kayaknya nggak bakal bisa begitu deh. Kenapa? Saya dari tadi membayangkan kakak Naya pakai stocking dan rambut warna-warni.